Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadir Kutubi dan teman saya Asyuti. Selanjutnya akan melakukan percobaan kepekaan indera pendengaran manusia, yakni alat-alat dan bahan-bahan yang kami perlukan pada percobaan ini. Yang pertama adalah sendok makan, mangkok yang berbunyi, sapu tangan, ataupun yang gunakan kemudian alat tisu untuk menyumbat kuping. Baik. Yang pertama kami akan melakukan jarak 1 meter. Pertama menutup. Pertama menutup. Kipas kapas dengan telinga dengan kapas. Dengan jarak 1 meter. Masih terdengar jelas. Selanjutnya dengan jarak 3 meter. Terdengar agak jelas pada kuping kiri, terdengar jelas pada kuping kanan. Selanjutnya dengan jarak 6 meter. Ya, pada kuping kiri masih terdengar kurang jelas. Masih telinga kanan masih terdengar masih jelas dengan jarak 9 meter. Berapa jarak pada 9 meter ini terdengar kurang jelas pada telinga kiri dan telinga kanan masih terdengar dengan jelas. Selanjutnya kami lakukan dengan jarak